Welcome back to my channel. Ketemu lagi kita di channel TAMz Auto Art. Video kali ini saya akan mereview sebuah variasi lampu yang murah meriah dan bisa dicas. Bagaimana tampilan nyala lampunya, kita simak aja videonya guys. Check it out. Tes on lampu sepeda atau biasa dipakai untuk motor drag, pertama ini nyala merah. Lalu ini nyala putih, dan yang ini nyala multicolor. Modenya sama, ada beberapa mode. Dalam paket penjualan sudah termasuk karet pengikat dan kabel data USB untuk pengecasan baterainya ya. Oh ya guys, selain warna putih, multicolor dan merah, ada juga warna biru. Bahannya sama, dia bagian atasnya itu menggunakan akrilik, lalu bodinya menggunakan plastik PP. Ini ada lubang chargernya untuk micro USB. Di sini. Ya, micro USB-nya. Nyalanya pun sama, dia ada nyala diam, kedip strobo, kedip lambat, running, lebih cepat lagi, lalu ini yang merah sama juga. Nah, ketika dicas, ini ada indikator merah menyala, lampu tanda pengisian. Pemasangannya cukup mudah. Ini kita mendapatkan karet, 2 meter karet, tinggal dililitkan. Untuk motor biasa dipasang di tabung sok depan, tinggal kita kaitkan saja karetnya. Saya pakai yang besar. Lalu dililit seperti ini. Ya. Di sepeda, lampu bisa dipasang di bagian bawah jok. Ya, seperti itu. Atau bisa juga di bagian lainnya seperti stang atau bagian frame belakang. Sekian info variasi dari saya. Jika minat untuk membeli variasi ini bisa hubungi melalui akun sosmed yang tertera di deskripsi, atau datang langsung ke workshop TAMz Auto Art yang ada di Bekasi Utara atau cabang kami yang berada di kota Trenggalek. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.